Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, anak-anak, pada pelajaran PAI Budi Pekerti kelas 4 pelajaran 4 sub 3 ini kita akan pelajari tentang Ayo Belajar Tayamum. Nah, sebelum kita belajar, kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidni ilman warzudni fahman. Amin. Nah, anak-anak solih solihah, tahukah kalian mengapa sih melakukan tayamu? Nah. Tayamum itu merupakan keringanan yang Allah berikan bagi orang yang kesulitan mendapatkan air, atau bagi orang yang tidak diperkenankan menggunakan air karena sakit. tayamum dilakukan sebagai pengganti dari wudhu atau mandi wajib. Kenapa sih tayamum diperbolehkan? Nah, tayamum diperbolehkan apabila pertama tidak ada air. Sudah berusaha mencari air tetapi tidak mendapatkannya sedangkan waktu salat sudah masuk. Kedua, sedang sakit. Apabila terkena air, bagian anggota wudhunya akan bertambah sakitnya menurut keterangan dokter. Dan yang ketiga, karena dalam perjalanan atau musafir, dan ia sangat sulit mendapatkan air. Nah, bagaimana cara melakukan tayamum? Yang pertama adalah kita melakukan niat tayamum. Melakukan niat tayamum untuk sholat fardu. Yang kedua, mengusapkan muka dengan mengusap muka dengan debu yang bersih dan meletakkan dua tangan pada debu, kemudian mengusapkannya ke seluruh wajah. Ketiga, mengusap dua tangan sampai siku dengan debu yang bersih. Bagaimana sih niat tayamum? Nah, coba anak-anak kita membaca niat tayamum bersama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu tayamum listibahatis solati fardol lillahi ta'ala artinya aku berniat melakukan tayamum agar dapat mengerjakan sholat fardu karena Allah Ta'ala coba kalian perhatikan video berikut pertama membaca niat tayamum nawaitut tayamumah listibahati solati fardo lillahi ta'ala kemudian meletakkan tangan ke debu yang bersih dan mengusapkan muka dengan debu yang bersih hingga ke seluruh wajah kemudian letakkan kedua tangan ke debu yang bersih dan ke tempat yang debu yang berbeda kemudian letakkan mengusap tangan kanan kemudian mengusap tangan kiri dengan menggunakan tangan kanan selanjutnya tertib kalian perhatikan lagi ya gambar berikut Gambar satu: letakkan kedua tangan ke debu yang bersih, kemudian menepuk kedua tangan dan mengusapkan ke wajah hingga ke seluruh wajah, kemudian mengusapkan kedua tangan dari tangan kanan, kemudian tangan kiri hingga ke siku selanjutnya tertib baik Alhamdulillah pelajaran kita pada hari ini sampai di sini dulu Insya Allah kita akan bertemu pada pertemuan berikutnya dan melanjutkan pelajaran berikutnya Terima kasih tetap sehat dan semangat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh